Dalam rangka melaksanakan program TNI Polri Peduli Masyarakat, Polres Jakarta Pusat bersama Kodim 0501 Jakarta Pusat kembali mengadakan bakti sosial pemberian santunan kepada warga di Jalan Hasim Asyari Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selain pemberian santunan, Kasat Binmas Polres Jakarta Pusat bersama Pasiter Kodim 0501 Jakarta Pusat adakan pelayanan SIM dan SAMSAT keliling. Dalam sambutannya, Kasat Binmas AKBP Amin Muharjo menyampaikan, bakti sosial ini bertujuan untuk menunjukkan rasa kepedulian TNI Polri kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa TNI dan Polri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi tujuan utamanya yaitu untuk kepedulian kami kepada masyarakat, jadi kami tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi TNI dan Polri selalu bersama-sama, selalu peduli terhadap masyarakat. Sehingga ini yang kita harapkan, partisipasi masyarakat dalam membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas, sehingga nanti kita semua dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Amin Muharjo dan Pasiter Kodim 0501 Jakarta Pusat Mayor Hasanuddin, acara ini turut dihadiri dan Ramil 04 Gambir, Wakapolsek Gambir, Tiga Pilar, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Persib dan Bayangkari. Dengan adanya bakti sosial ini diharapkan masyarakat turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.